So, what up gengs, and welcome back with Uzigars. Oke, kembali lagi bersama gue di channel YouTube gue, Uzigars. Dan di video kali ini, gue mau ngasih tahu beberapa trik kepada kalian semua ya, cara mendapatkan diamond ya. Sebenarnya ini caranya gampang banget guys, cara mendapatkan diamond ya. Lebih tepatnya itu ya, kalian bisa menggunakannya buat elite pass ya, sesuai dengan judul gue kali ini dan thumbnail gue kali ini. Jadi gue di sini mau memberi tahu cara kepada kalian untuk mendapatkan atau dapat membuka elite pass season terbaru di game Free Fire ini. Tapi gue ingetin nih, bagi kalian yang belum subscribe, bagi kalian pengunjung baru di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan kalau misalnya ntar gue upload video kedepannya juga, kalian bisa mendapatkan notifikasi ya, asalkan kalian mengklik tombol lonceng yang ada di samping kanan tombol subscribe kalau kalian udah subscribe video ini. Dan jangan lupa juga like, share juga video ini ke teman-teman kalian ya, semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue, soalnya di sana gue sering mengadakan giveaway atau sharing informasi tentang seputaran game Free Fire, kayak kode rhythm lah, kayak ya macam-macam lah ya, event terbaru Free Fire juga gue share di sana. Jadi langsung apalagi langsung aja follow Instagram gue di @uzigars, linknya ada di deskripsi. Oke, bentar dulu nih, di sini kan elite pass gue belum kebuka nih. Nah, bukan berarti gue itu gak mau beli yang namanya diamond cuy. Jadi gue di sini mencoba untuk berusaha ya bermain game tanpa menggunakan uang gue spesial pun ya. Kita logika aja deh cuy, kalau misalnya gue itu gak punya uang atau apalah, kita logika aja cuy. Kemarin itu kan gue mengadakan salah satu giveaway ya, kayak giveaway diamond, giveaway barang. Nah itu uang gue dari mana bro? Jadi kita logika aja ya, gak usah mikir yang kemana-mana lah ya. Jadi di sini maksud gue itu Free Fire Pass gue belum kebuka itu ya bukan karena gue gak punya uang atau gue pelit orangnya ya. Gue cuma mencoba bermain game tanpa menggunakan uang spesial pun gitu. Jadi kita bermain game ya mencari senjatanya sendiri, mencari karakter sendiri tanpa mengeluarkan uang spesial pun. Jadi kita bermain tuh lebih kerasa gitu loh, lebih niat gitu lah istilahnya lah ya. Soalnya banyak banget yang komen nih, bang lu diamond aja nol tapi sok-sokan ngadain giveaway gitu loh. Nah itu gue untuk pemenang giveaway itu gue langsung transfer ke orang tersebut cuy. Jadi gue beli di salah satu aplikasi ya lewat temen gue, dan temen gue itu langsung ngirimnya ke pemenangnya langsung gitu. Jadi gak kekirim ke gue, terus gue kirim ke temen gue. Ya itu kan lama gitu sih prosesnya cuy, butuh beberapa kali proses. Kalau misalnya pakai cara gue kan itu lebih cepat ya, jadi mengefisienkan waktu yang ada gitu cuy. Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita melakukan cara-caranya bagaimana cara mendapatkan diamond untuk membuka Fire Pass Free Fire season terbaru. Pokoknya tonton video ini sampai habis ya, biar gak ketinggalan atau ada langkah-langkah yang terlewat. Soalnya ntar kalau misalnya ada salah satu langkah yang terlewat ya mungkin kalian bisa gagal gitu mendapatkan diamond tersebut. So langsung aja kita ke caranya. Oke, langkah yang pertama itu gampang banget ya, kalian langsung aja buka aplikasi yang namanya Google Play atau Google Play Store. Kemudian kalian cari aplikasinya namanya yaitu Baca Plus. Nah yang paling atas nih, kita langsung aja klik. Nah seperti ini. Jadi sistem kerjanya itu gimana sih kita bisa mendapatkan uang atau diamond Free Fire? Jadi kita tuh tinggal ngebaca salah satu berita yang ada di aplikasi ini. Kita tunggu sampai ya 5-10 detik dan kita itu bakal mendapatkan uang gitu bro. Dan kebetulan sini gue udah download aplikasinya, dan ikuti langsung aja langkah-langkahnya yang akan gue berikan kepada kalian. Jadi jangan di skip ya, biar gak ada yang ketinggalan satupun, biar gak ada kegagalan di antara kita gitu cuy. Oke, kita langsung aja open. Di sini gue udah download aplikasinya, dan di sini by the way gue udah login ya, gue udah login menggunakan akun Facebook gue. Jadi yang pertama kalian lakukan setelah kalian install atau download aplikasi ini tuh, kalian
login ya, login menggunakan Facebook kalian atau email kalian atau ID kalian, bebas tuh. Kemudian kalian setelah login itu kalian akan ditampilkan langsung ke halaman seperti ini. Dan pada saat kalian login pertama itu kalian akan mendapatkan uang sebesar 500 perak. Nah, seperti ini. Di sini gua uang gua udah 500 perak dan koin gua sudah mencapai 390. Jadi, gua juga barusan mainin game ini dan emang bener cuy, game ini juga bisa menghasilkan uang seperti yang gua inginkan gitu kan. Nah, di sini ada tulisan hadiah harian. Kita klik aja cuy, hadiah harian. Nah, kita cuma ngeklik hadiah harian doang kita bisa mendapatkan 50 koin gitu kan. Hadiah per jam diklaim. Jadi ini ada salah satu sistem ya, di mana kita itu setiap 30 menit kita lihat di samping kanan itu kita bisa mendapatkan uang atau lebih tepatnya koin sebanyak 50 koin. Nah, gimana sih kita bisa membaca artikelnya? Kita langsung aja, di sini kan udah ada banyak nih gambar-gambar orang atau apalah ya, nggak jelas. Kita klik aja bro. Nah, kita klik aja, kemudian kita pura-pura baca aja ya, di scroll-scroll gini atau digeser-geser gini, asal jangan kalian berhentikan ya. Dan di bawah pojok kanan itu kan ada tulisan, sebenarnya bukan tulisan sih, kayak gambar timer gitu. Nah, itu adalah timer kita untuk membaca artikel ini. Ntar kalau misalnya udah selesai kita bisa mendapatkan koin tersebut. Kita tungguin aja. Nah, udah selesai dan kita bisa mendapatkan 80 koin atau hadiah membaca. Kita lihat lagi di saldo gua. Nah, udah bertambah kan, jadi 520. Dan kita bisa membacanya lagi artikel tersebut ya. Nah, di sini ada timernya lagi cuy. Pokoknya kalian harus gerak-gerakin lah ya. Ya, sosokan baca lah ya istilahnya lah ya. Kalau misalnya nggak digerakin itu timernya tuh nggak berjalan gitu cuy. Jadi sistemnya tuh tahu gitu. Kalau misalnya kita membaca sama nggak membaca gitu kan. Ya, kita scroll-scroll gini aja bro. Tungguin sampai timernya selesai. Kalau udah mentok ya kita katasin lagi aja gesernya. Dan kita bisa mendapatkan 80 koin lagi bro. Ya pokoknya gitu-gitu aja cuy aplikasinya. Gampang banget kan. Dan di sini juga saldonya tadi 520 koin, sekarang udah menjadi 600 koin. Dan pasti kalian bertanya nih, bang bagaimana sih cara menghasilkan uangnya atau mentransfer uangnya ke pulsa atau ke rekening kita? Itu kita di sini bisa lihat tuh, ada tulisan cara menghasilkan uang. Kita klik aja bro. Kita tunggu bentar. Nah, di sini udah ada banyak ya rincian tentang cara menghasilkan uang tersebut. Di sini ada jalur pintas ke topik, ada tentang koin, ada tukar koin ke rupiah, tuh cara tukar koin ke rupiah, dan cara menghasilkan uang juga ada, belanja gitu cuy. Jadi kalian bisa mengisi pulsa tuh. Jadi istilahnya menukarkan koin kalian ke pulsa gitu kan. Invite teman. Nah, di invite teman ini, kalau misalnya kalian menginvite teman untuk bermain aplikasi ini, kalau nggak salah ya, kalian bisa mendapatkan 1000 sampai 5000 duit. Jadi kalau kalian udah download aplikasi ini ya, kalian banyak-banyakin aja ngundang teman kalian atau ya ajak teman kalian untuk bermain aplikasi ini ya, biar kalian juga bisa mendapatkan banyak duit gitu cuy. Udah ya, di sini ada akun, ada masalah pembelian pulsa. Pokoknya kalian tinggal ya cari sendirilah ya, Mbak. Bagian yang kalian ingin ketahui gitu cuy. Ya pokoknya gampang banget dah ya. Di sini juga ada video nih. Nah, kalau kalian menonton video tersebut, kalian juga bisa mendapatkan uang juga guys. Oke. Sebenarnya masih banyak sih aplikasi yang ingin gua share pada kalian cara menghasilkan uang. Cuma kalau misalnya videonya gua gabungin di video ini, itu kayaknya bakal lama gitu cuy dan bakal bosen gitu mungkin penonton. Jadi ya mungkin gue cuma bisa ngasih satu aplikasi ini. Dan mungkin kedepannya gue bakal ngasih tahu lagi informasi-informasi tentang aplikasi yang dapat menghasilkan uang. Lebih tepatnya ya menghasilkan Diamond Free Fire lah ya, kalau buat player Free Fire yang lebih gampang caranya ya. Jadi kalian langsung aja follow Instagram gue di @uzigar. Soalnya gue bakal sharing di sana, oke? Gue juga sharing juga
tentang banyak hal Free Fire dan cara mendapatkan diamond juga gue sharing juga di sana. Oke, jadi langsung aja follow Instagram gue di @zigars. Ya mungkin segini dulu aja kali ya video gue kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk klik like, comment dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Oke. Mungkin segini dulu aja video gue kali ini. Terakhir, nama gue Zigars. Keep spirit and salam Zigars. Goodbye.